What's up Mamang? Balik lagi sama Bang Lu, Bang Alex ya. Teman-teman, hari ini kita akan lanjutin lagi raf kita di petualangan di Pulau Balboa. Teman-teman, kita kemarin sudah radio tower-nya sudah kita aktifkan ya. Jadi ada 3 radio tower, di sini gua sudah aktifkan 1 dan gua baru sadar tadi gua baru main di sini ternyata ada satu ruangan di mana yang gua belum lihat, teman-teman. Jadi kita langsung saja mencoba eksplorasi di sini ya, oke? Okay? Kita sudah bawain, aduh apa nih, oke okay. Requires one light bulb, oke okay, kita perlu light bulb ya, yang di sini gua nggak tahu di mana light bulbnya. Bisa dibuka di sini dan kita lihat dalamnya ada beberapa, ada blueprint di sini yang bisa kita ambil. Biofuel refiner itu buat apa nih ya, nanti deh ya, nggak ada ininya. Oke okay, kita akan melihat sedikit di sini koran-koran yang ada di ruangan ini gitu, teman-teman ya. Ini gua sampai malam banget ternyata nih. Minum lo. Kita sampai apa namanya? Pelembur di pulau ini ya. Make them work. Oke, lanjut lagi nih, ada barang tuh kan di atas. Iya, itu ada barang di atas. Nah, kita nggak boleh sampai apa namanya? Terlewati, teman-teman semua ya. Nggak boleh terlewati di sini. Requires one brand hammer. Oke, ini kayaknya kalau kita kumpulin mungkin dapat sesuatu ya. Ini ada 3 tempat nih, bronze saw, bronze hammer, sama bronze wrench. Berarti ada 3 item. Kayaknya harus dikumpulin sih item-itemnya ya. Oke, lanjut lagi, di sini ada 1800 volt. Oke, ini ada note. Kita baca dulu note-nya ya. Bukan ini notnya. Oh, ini ada schedule ya. Ada jadwal. 6 Juni, 7 Juni, 7 Desember. Oh, ini jadwal piket kayaknya sih, teman-teman ya. Jadwal piket sepertinya di sini. Oke. Okay. Lanjut lagi kita yang jelas ini kita perlu cari 3 barang ini ya. Bronze saw, hammer sama wrench. Siap. Oke, okay, terus ini ada yang bisa kita ambil enggak? Enggak ada. Itu bisa kita ambil situ sih. Gimana cara ngambilnya ya? Ah, ini bisa nih. Dah. Kita sudah ambil barang-barang, lumayan nih dapat makanan yang udah mateng. Sampai pagi lagi di pulau, teman-teman, gila emang sih. Petualangannya nih seru banget ya. Sampai pagi lagi dan di sini hujan ya. Oke. Terus ada tempat apa lagi nih? Gua benar-benar nggak boleh ada ini ya. Apa namanya ya, yang terlewati gitu. Karena kalau terlewati menurut gua agak susah. Ini pulaunya besar banget, teman-teman. Pulaunya agak besar ya. Coba kita kesana, ada tempat lagi gak? Coba ya, kita kesini ya. Ada sesuatu yang bisa kita urus gak di sini nih? Oke, ini ada batu, pohon, wild berry. Wild berry buat apa nih? Barangnya nggak ada. Jangan-jangan ini item nih. Oh iya bener ya, wild berry bukan makanan, ternyata ini adalah item. Nggak tahu nih dipakai buat apa ini wild berry ya. Ambil aja dulu. Dapat 3 wild berry di sini lo. Ada 4. Oke. Okay. Ada 4 wild berry di sini yang kita tidak boleh terlewati. Apakah ada lagi wild berry di sini? Gua nggak tahu sih fungsi wild berry ini buat apa. By the way, ini kita matiin dulu, ya kan? Senternya. Karena kita udah pakai buat semalaman tadi. Makanan banyak, minuman masih ada, jadi kita nggak perlu pulang. Di sini kita tuker aja nih. Nah, kita juga bisa makan di sini. Oke. Dah. Panah tinggal berapa tulas, masih banyak. Ini berarti udah habis teman-temannya di sini ya. Udah habis tuh ya di sini ya. Bawah tuh ada jurang laut besar. Ah, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh ya kita berarti kita udah dapat wild berry 4 di sini ya. Ada lagi enggak wild berry? Oke, enggak ada ya. Kita pulang. Enggak pulang sih sebenarnya, gantian explore nih. Tapi gua enggak mau lewat itu lagi, Pak. Males banget, mau mati kan tadi kan. Mungkin ada lewat jalan lain ya, lewat sini ya. Ya di sini nih. Oke. Lewat sini sebenarnya bisa lewat sini ya. Ngapain gue ribet-ribet? Oh nggak bisa teman-teman nih, jalannya agak
di iniin sih. Eh, kemana kita? Oke, kita terjatuh ya. Enggak apa-apa, penting kita udah lewat. Ini kita enggak tahu ada di mana, jalan terus aja. Mungkin kalau ke depan terus ke tempat yang pertama. Mungkin ya. Oke. Ini di mana, Bos? Wah, enggak tahu deh. Kita siapin panah aja. Takutnya nanti ada ini lagi ya. Ada beruang ya kan. Nah, bener kan? Ini mau gak mau kita lawan sih, soalnya agak ribet. Agak ribet sih. Lawan aja lah. Nah. Nah, kena pantatnya ya. Kakak. Uis, gila lu bos. Oke. Okay. Ternyata gampang lawannya. Hanya perlu menghindar saja. Ah, mati juga kan. Jangan lupa kita ambil metal arrow-nya karena ini penting. Mana metal arrow? Nah, ini penting sekali ya. Nah, biar balik modal. Kalau nggak balik modal bahaya nih. Oke. Mudah sekali mudah beruang. Tadi kita sudah ke Ranger Station 1 ya. Henry Staff ini kita kemarin udah. Oke, sekarang kita coba. Kita kalau nggak salah dari sana teman-teman kemarin ya. Coba kita kesini ya. Kalau nggak salah loh. Dari sana kalau nggak salah sih. Kita lanjut lagi petualangan kita di Pulau Balboa ya. Bener gak ya? Ih, gue jadi bingung soalnya nggak ada map sih ya. Dan ini pulau luas banget teman-teman. Salah lah ya gue ya. Ini lurus kemana nih? Ranger Station 1 dan 2 di sana. Relay Station. Gue nggak tahu tuh Ranger Station apa Relay Station yang tadi ya. Ini kemana nih? Oke. Okay. Ada. Ini bisa kita tangkap gak ya? Ini bisa nggak ya? Itu kayak, wah jangkrik, ono beruang meneh. Ada beruang lagi teman-teman ya. Jamur bisa kita ambil kah? Oh ntar deh. Oh ini serangga ini. Uish, miss kan? Oke. Oke. Mati kau. Nah mati-mati. Ah. Kayak panahnya sih gak perlu kencang-kencang udah pasti mati soalnya sih ya. Gak perlu kencang-kencang udah pasti mati. Ah itu masih nyangkut ini. Ah. Panahnya nyangkut ini di sini di beruang. Hey. Nah. Udah pasti nyangkut teman-teman panahnya ya. Oke. Okay. Hanikam mungkin kalau gua ambil gua diudak sini. Diudak sama apa namanya? Serangga ya. Mungkin aja gua juga enggak tahu sih, coba aja ya. Bener gak? Enggak sih, enggak diudak sih. Oke lah. Damai, 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 damai. Damai, Pak. Damai, damai, damai. Damai, damai. Diudak gak sih? Wah, kok enggak tahu teman-temannya. Coba ya kita ambil lagi ya, pelan-pelan ya. Mudah-mudahan enggak diudak sih. Hihi, kabur. Ya. Kabur. Ya enggak diudak udah, aman. Berarti ini kita salah arah nih ya. Kita salah arah. Nah, nih tadi kita ada 3 item yang hilang ya kan. Lumayan nih. Lumayan nyarinya agak susah menurutku ya 3 item yang hilang itu ya. Dapat 6 loh, lumayan loh. Lumayan loh dapat 6 loh. Makan siang jangan lupa. Minuman, astaga. Banyak banget ya beruangnya ya.
kamu. Gue bunuh secara cepat nih beruangnya nih. Gue bunuh secara cepat nih. Wes, gak kena. Nah. Gue udah tahu cara bunuh beruang dengan cepat ya. Yang penting balik modal aja di panahnya-panahnya ini. Arrownya 14 gak? Arrow gue 10 eh. Kok minus? Wah iya. Minus teman-teman ya beruangnya. Eh beruangnya. Panahnya tinggal 10 loh. Ah 13. Naik lagi minus 1 tadi karena wah ini balik lagi kita ke Henry Staff. Kemana dong? Berarti kita bener nih ke kanan. Kita kan dari sana kan? Kesini nih harusnya nih. Ini kalau nggak salah yang di sini atasnya sepeda nih. Kalau nggak salah nih. Ya sepeda nih bener nih. Berarti kalau sepeda kita ke arah ya ke arah sini aja mungkin ya, lurus terus aja sih. Kita ke arah sini terus. Kayaknya sih di atas-atas itu. Ah, tuh dia tuh ada tempat baru. Oke. Di atas-atas sini, teman-teman ya. Tapi cara naiknya seperti bagaimana ini? Ke atas itu tuh bagaimana cara naiknya? Tahu TW dulu, teman-teman ya. Menikmati pemandangan Pulau Balboa. Ini kita balik lagi sini. Mungkin lewat sini kali naik ya. Gue juga gak tahu sih, gak bisa naik loh. Ah! Kaget gua. Tadi udah mati. Aduh, Ojan. Tadi udah mati loh. Tadi udah mati. Tadi udah mati. Kenapa hidup lagi dia? Dapat hidup lagi dia. Nah, metal arrow-nya masih balik modal ya. Ini ku panen leather sini buat bikin tas banyak banget sih. Kita harus menemukan jalan ya, teman-teman ya. Gak bisa lewat sini nih. Kita harus temukan jalannya ya. Cari dulu tempatnya ya. Kita gak bisa langsung manjat sih. Yang jelas ada di atas itu tuh tempatnya tuh. Makanan minuman gue juga udah mulai menipis lagi stok ya kan. Minuman cuma bawa 2 gelas. Besok-besok gue mungkin lebih bawa banyak, lebih banyak ya. Oh itu kayak lewat jembatan situ tuh. Lebih banyak bawanya. Ini kalau begini, ini masih mending sih beruangnya respawn terus sih. Oke sih. Jadi gue bisa farming juga. Farming tas. Oke kita lanjut lagi. Kita lewat sini teman-teman ya. Adakah blueberry atau barang-barang? Oh iya itu yang kayak barang-barang. Bentar, ini tempat apa ini? Sebentar ya. Tempat apa ini? Bobby Maze No Trespassing. Kemana emang Bobby? Gak ada apa-apa. Oke, kita dapat bronze saw ya. Kita kurang 2 lagi nih. Kurang 2 lagi udah dapat bronze saw. Eh jangkrik, ono lagi. Sini lo, ha? Sini lo, sini lo. Macem-macem kamu ya. Aku tuh udah terlatih membunuh beruang. Oke, oh ini tempat apa nih? Tempat apa nih? Wah ada dirt pak. Ay, skopnya gue gak bawa ya. Oh bawa deh. Mantap. Penting nih buat bikin apa namanya, tempat makan binatang-binatangku teman-teman ya. Penting sekali ini. Ini kemana nih? Mesti deh. Pakai panah. Mentok ya? Mentok ya? Oh mentok ya. Gak ada apa-apa. Untuk kita bawa skop buat farming dirt. Untung kita bawa skop. Lumayan ini dirtnya. Oke, kita ambil mushroomnya dulu. Oke, berarti dirt itu cuma ada di goa ya. Sudah fix ya.
cuman ada di Goa. Oke, sudah kembali malam. Kita pakai lagi lampunya. Oke, kita dapat wildberry. Gue juga belum tahu fungsinya wildberry ini buat apa ya. Bukan buat dimakan atau gimana ya. Minuman gue habis, teman-teman. Habis sih. Wah, nggak bisa. Kita harus pulang, teman-teman ya. Jadi gue bakal balik dulu. Jadi ini gue cut dulu ya. Gue balik, nanti gue balik lagi ke sini, oke? Okay? Oke, okay, teman-teman. Ini persiapan gue buat ngebolang di Pulau Balboa. Seperti ini, teman-teman ya. Kalian bisa lihat gue siapin susu banyak. Minuman banyak dan juga lampu senter yang banyak. Makanan juga banyak, teman-teman. Jadi kita nggak bakal bolak-balik ke kapal. Dan ini adalah pagi. Jadi gue bisa mulai dengan harinya lebih panjang lagi ya. Oke. Okay. By the way, panah gue udah mau hancur nih. Bentar ya, bikin dulu. Nah, ini udah jadi panahnya nih, udah ready banget gua. Gua akan mencoba mencari misteri di Balboa ya. Minimal satu radio hari ini, oke. Okay? Ini panahnya udah ready. Udah dua panah di sini, 18 arrow, makanan juga banyak banget, susu juga udah ready, mantap. Pokoknya kita langsung lagaskan saja ya. Ini kita makan nih daging beruang nih. Nah, tadi kita udah kesini ya. Wah, ini masih kosong botolnya, lupa diisi nih. Gak apa-apalah, males bolak-balik nih, minuman banyak kok. Nah, ini udah mau penuh, jadi kita tambahin pakai susu kambing ya. Ah, mantap. Buang aja lah, banyak di rumah. Buang aja lah, banyak di rumah. Ah, susu kambing. Oke, let's go. Kita akan ke atas lagi tadi ya. Pokoknya tadi kita udah dapat blueberry. Ini nih anak ayam tuh gimana nangkepnya tuh mesti itu tuh. Gue tembak kok mati ini anak ayam. Tuh nggak bisa ya. Kita nggak ada ini sih ah. Ya udahlah. Jalan aja terus lah. Benar-benar nggak ada beruang. Ini kita harus ke atas teman-teman. Oke, ada notes. Wah, hoki banget nemu notes di sini ya. Ayah punya seseorang favorit. Kita nggak bisa memiliki dia. Oke, gue nggak tahu nih apa drama yang terjadi di pulau ini. Gue nggak ngerti ya. Eh, apa nih? Ayah telah memutuskan. Aku tahu itu bukan saya. Saya telah melakukan semuanya gitu kan maksudnya. Oke. Loh, kok ada boneka voodoo? Makin ngeri aja nih. Untung kita gak ketemunya malam-malam ya. Ngeri jumpscare kan. Pick up note lagi. Ih, serem banget mukanya pak. Tidak ada perahu yang cukup untuk kita semua. I'm sorry. Oke, kayaknya orang tuanya ini itu kayaknya gak milih anak yang ini untuk ikut ke perahu ya. Terlihat di sini dia bilang ayahnya punya anak favorit, bukan favorit yang baru gitu. Gue nggak tahu nih anak atau bukan. Lalu dia bilang ayah telah memutuskan. Gue tahu bukan gue. Saya sudah melakukan semuanya. Nah terus dia ada transkrip dibilang perahunya nggak muat untuk kita semua. Wah sedih banget teman-teman ya. Terus anaknya mana nih? Oh ada note lagi nih. The guilty lay restless, we must be punished if we are to rest. Oke, okay. Jadi mereka tuh tertinggal. Nih, yus apa nih? As. Oke, okay, dapat lampu, light bulb. Wah, ini dark sekali ya. Dark banget sih menurut gua teman-teman ya. Cerita yang di Pulau Balboa ini ada. Waduh, serem banget, Pak. Merinding banget nih. Jadi sepertinya ada beberapa yang ditinggalkan di pulau ini dan perahunya jalan gitu ya. Oh, ngeri sekali, Bos. Ada yang bisa kita gunakan di sini? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ini gue nggak tahu nih tempat apa nih ya. Yang jelas kita tadi dapat clue. Kita dapat light bulb. Light bulb tadi kayaknya buat buka pintu atau buka apa itu gue nggak ngerti lah ya dari sono ya. Kita dapat light bulb. Lalu kita lanjut lagi. Kita harus ke atas teman-teman ya. Pokoknya mereka tuh di atas posisinya. Posisi di atas. Coba yang ke kiri deh. Takut ada
Beruang, apa tuh? Oh itu udah. Ini tuh pulaunya sebenarnya muter-muter doang. Tapi membingungkan gitu kan. Nah ini matiin lu deh. Aduh kok kena sih? Mati kamu. Maafkan aku beruang. Aduh kena lagi. Maafkan aku beruang. Maafkan aku. Nah. Ini tadi udah. Ini blueberry ya? Wildberry, bukan blueberry. Salah coy. Wildberry. Salah. Minum dulu. Salah kita. Oke. Ini tadi kita sudah ambil ya. Di sini ya. Sudah ambil, terus kita harus naik ke atas tadi, terus gue lupa di mana tuh atasnya. Coba ke sini kita. Gue enggak tahu, jalan aja terus ya kan, pede aja. Kita masih mengeksplor pulau. Ini ada ayam merah lagi, tadi ayam biru ya. Ih, banyak banget yang bisa gue ambil di sebentar ini. Duh. Kita perlu puffer fish baru balik lagi ke Pulau Balboa kayaknya sih nanti sih. Buat ngejar ayam doang ini. Nah. Ketemu juga nih tempatnya nih. Oke, di sini ada radio stationnya nih. Coba kita cek ya radio stationnya ya. Gimana caranya nih? Kok sulit banget gitu loh. Gimana caranya ya? Itu di bawah juga gue belum kesana tuh, belum lihat tuh ada daerah yang menurut gue bagus juga tuh. Di tengah-tengah ini ada danau ternyata ya. Ini batu ya, iya. Gimana sih? Oh itu ada ininya nih, ada katrolnya. Coba. Loncat sih udah gak bisa sih. Loncat udah gak bakal bisa teman-teman. Panah kali ya? Wah iya. Bener dong. Soalnya itu nyala-nyala nih, katrolnya nih, ambil lu metal arrow-nya. Tuh, nyala-nyala tuh. Oke lah, kita lanjut lagi ke radio tower yang ini. Ini mah udah aman di sini ya, jadi kita nggak perlu aneh-aneh. Nggak perlu pakai arrow, nggak mungkin ada beruang di sini. Dan nggak mungkin ada curut juga, curut hanya di radio tower ya. Ay, jatuh pak. Ini kayaknya kita harus ngidupin 3. Ya kan, 3 tower nih. Habis itu baru jalan. Entah kemana lagi. Nah. Kurang lebih sama yang di sana ya. Kurang lebih sama, nggak ada yang bisa di... Nggak ada yang dianeh-anehin maksudnya. Di sini sama. Fuel pipe, oke. Okay. Tuh, relay stationnya 1/3 ya. Ini mungkin gue nyalain jadi... Oke, bronze hammer-nya udah dapet, berarti kurang satu lagi ya. Berarti gue light dog udah dapet, bronze hammer udah dapet. Wildberry gue nggak tahu buat apa, fungsinya. Oke, dapet note, jangan sampai ada yang ketinggalan. Balboa, oke, do not lose. Ini gambar tengkorak ada apa nih ya? Oke, ini ada kali 6, kali 4, kali 2. Oh di, iya ini mapnya Balboa nih. Ini mapnya Balboa cuman buat apa gitu kan? Oke kita di mana nih posisinya? Waduh gua nggak tahu teman-teman ya. Saya nggak tahu posisi ada di mana nih ya. DK yang bisa kita ambil. By the way kemarin gua baru ingat jadi kayak bang setel aja lagunya ya udah. Ya gua setel lagunya ya. Tuh. Gak keluar juga lagunya. Katanya lagunya bagus, katanya gitu, style aja biar gak sepi. Oke. Ini gue style tuh lagunya tuh ya. Dah. 2/3 relay station ya. 2/3 relay station, coba gue ke atas lagi. Ada yang ketinggalan gak? Gak ada pak. Kosong. Oke. Ini juga kosong. Di dekat sini adakah itu tempat yang gua bisa
selidiki gitu kayak tempat yang pertama tadi. Coba ya. Adakah yang bisa gue selidiki di sini? Nggak tahu deh, nggak ada kayaknya sini. Begini doang tempatnya. Kayak jangan lupa minum. Berbahaya. Kalau lupa minum, nanti jalannya jadi lambat. Wildberry lagi nih. Wildberry. Belum tahu fungsi wildberry buat apa nih ya. Honeycomb, oke. Sarang lebah. Lumayan. Wildberry lagi. Tapi ini wildberry tuh bukan konsumsi nih, barang. Barang di map ini gitu loh. Barang-barang penting di map ini. Jadi menurut gue ini bukan konsumsi. Honeycomb lagi. Oke. Ada kayak bisa kita ambil di sini? Gak ada ya. Gak ada yang bisa kita ambil. Sepertinya udah oke semua teman-teman di daerah yang radio station kali ini ya. Tidak ada yang mencurigakan di sini. Aduh, gak bisa naik lagi. Naik dong. Gak bisa naik sih. Nah, tidak ada yang mencurigakan di sini. Tuh udah, ini udah ujung kayaknya udah gak bakal ada barang sih. Ya sepertinya udah aman sih teman-teman ya. Udah aman sih, nggak ada yang mencurigakan lagi. Ya udah, teman-teman, sekian di episode Raf di Pulau Balboa kali ini. Kalau gua ada miss atau apa, kalian bisa komen di bawah, bisa sharing bareng-bareng. Kita akan bertemu lagi di episode Raf selanjutnya. Thank you semua. Dadah.